Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu Dizun. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Aku akan kembali suatu hari nanti. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik perlahan. Karena ini adalah tempat terlarang, tidak baik untuk tinggal terlalu lama. Jika tidak hati-hati, itu akan menjadi bencana. Setelah mengambil 3 atau 5 langkah, seberkas kesadaran ilahi memasuki lautan ilahi miliknya. Kesadaran ilahi diturunkan oleh surat Tianzun, ini adalah teknik rahasia, metode abadi yang dapat mendengarkan suara orang, disebut sihir mata-mata, dan levelnya tidak rendah. Terima kasih. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya ke belakang punggungnya. Dia tidak memberikan anggur secara gratis. Dia mendapat sihir abadi. Keajaiban mengintip tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi juga sangat praktis. Mereka yang melakukan pekerjaan intelijen seperti paling banyak, seperti peri Huasan dan peri Biu. Melihat punggungnya yang mundur, jenderal yang menjaga pagoda memasang ekspresi aneh, dia tidak tahu mengapa Ye Chen begitu baik kepada surat Tianzun. Dia sedang menonton, begitu pula surat Tianzun. Tidak sulit untuk melihat ada raut ketakutan di mata Tianzun, hanya karena ia menemukan aura mirip Zhao Yun dari tubuh Ye Chen, sejenis aura yang menentang langit, dan tidak semua orang memilikinya. Zhao Yun, kamu adalah teman yang baik, surat Tianzun tersenyum dan minum lagi, dia benar-benar minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Di sini, Ye Chen bergumam sambil berjalan, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Tianzun. Orang itu sangat kuat, jika dia ingin keluar dari Tianzun, itu pasti akan sangat membantu. Tentu saja, bukan hanya karena alasan ini, tetapi juga untuk Zhao Yun, siapa yang menjadikan Tianzun dan Zhao Yun berteman baik? Siapa yang menyuruh dia dan Zhao Yun menjadi saudara yang baik? Jika aku tahu tentang plot ini, aku seharusnya bertanya pada Lao Jiu bagaimana keadaan istri Zhao Yun, Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia naik ke langit dalam satu langkah dan langsung menuju Istana Bixia. Ada kejutan terus-menerus di sepanjang jalan. 3000 klon yang tersisa di dunia bawah telah menemukan 2 orang yang bereinkarnasi, satu milik keluarga kerajaan Dachu dan yang lainnya dari sekte Zhengyang. Mereka telah memulihkan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya dan bergegas ke Huasan secara kolektif saat ini. Ye Chen tersenyum dan mempercepat. Di belakangnya, ada orang-orang yang mengikutinya secara diam-diam, mengikutinya seperti bayangan, selalu mengungkapkan jejak niat membunuh secara tidak sengaja, seperti sikap membunuh dan memeras. Belum lagi, ketika melewati gunung, orang-orang yang bersembunyi secara rahasia keluar. Mereka semua berjubah hitam, dan mereka semua adalah Kaisar Semu. Salah satu dari mereka telah mencapai Kaisar Semu tingkat kelima, dan momentumnya luar biasa, bersifat memaksa dan tirani. Namun, menurut Ye Chen, ini tidak ada gunanya. Ketika Ye Chen keluar dari pegunungan lagi, 3 Kaisar Kuasi telah terbunuh, semua harta di tubuh mereka dirampok, dan bahkan jiwa mereka sendiri ditelan. Pada saat ini, Dewa Abadi Ziyang, yang berada di Istana Pangeran, tidak percaya, wajahnya menjadi lebih jelek, dan dia memiliki 3 tablet batu Giok Yuansen yang rusak di tangannya. Dewa Abadi yang menyendiri juga tampak bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sejak Ye Chen muncul, dia mengalami kemunduran satu demi satu. Sebelumnya, dia dikepung dan dibunuh oleh alam bawah, kehilangan pasukan dan jenderalnya, kemarin, dia mencegat dan membunuh keluarga Yang, membunuh lebih dari selusin kaisar semu, hari ini, dia mengikuti dan membunuh 3 kaisar lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Abadi Ziyang mengertakkan gigi dan memancarkan cahaya yang ganas. Menghadapi orang bijak yang agung, banyak hal sering terjadi. Sebagai dewa abadi, bagaimana dia bisa menanggungnya? Ye Chen memantulkan cahaya peri dan mendarat di depan sebuah rumah besar. Rumah besar ini disebut indah, dikelilingi awan dan kabut, kabur, dan seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya, itulah Istana Bixia. Wang Fairi mengumumkan bahwa aku ingin melihat peri Bixia, Ye Chen tersenyum dan berkata dengan sopan, berdiri di depan gerbang istana.
Xing Jun kecil, kamu berani melihat peri? Para prajurit surgawi yang menjaga gerbang bukanlah orang-orang sombong biasa. Sejak mereka menjadi penjaga istana Biyu, orang-orang datang sesekali. Kebanyakan dari mereka sudah tua dan tidak jujur. Banyak juga orang yang menganggap dirinya tampan. Siapa tidak mengingini penampilan peri? Yang mana di sini bukan untuk menggoda perempuan, mereka semua melakukan hal yang sama. Ye Chen tidak berkata apa-apa dan mundur selangkah. Lalu, saya melihat orang ini menarik napas, bekerja keras, dan melolong. Ungu. Benar sekali, dia melolong tiga kata ini, suaranya cukup tinggi dan nyaring, dan lolongannya begitu mendominasi hingga seperti gemuruh guntur, sehingga para prajurit surgawi yang menjaga gerbang begitu terkejut hingga mata mereka menjadi hitam dan mereka gemetar. Titik. Begitu tiga kata ini keluar, tangan giok jernih terulur dari istana Bixia, mengambil Ye Chen dan masuk. Orang yang mengambil tindakan adalah peri Bixia. Dia sedang bermeditasi. Dia terkejut dengan suara Tuan Muda Ye. Dia mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah Ziwei Xinjun. Apa yang dia maksud dengan suara itu? Saya tidak mengerti, itu benar-benar ungu. Berdebar. Jauh di dalam istana Bixia, ada hutan bambu hijau dan Ye Chen terlempar ke tanah. Lihatlah peri Bixia lagi, berdiri dengan anggun, dengan awan merah terpantul di wajah perinya, dan sepasang mata indah seperti air yang menyalakan api lagi. Jika tatapannya bisa membunuh seseorang, Ye Chen mungkin akan meminum sup mengpo. Ye Chen bangkit dan tertawa karena malu, tapi hatinya cukup bahagia, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Seseorang dari keluargamu yang tidak mengizinkanku masuk dan memaksaku menggunakan trik ini fakta membuktikan bahwa kekuatannya cukup bagus. Peri Bixia tidak berkata apa-apa, hanya melihat ke arah Ye Chen, menatap Tuan Muda Ye, seluruh tubuhnya terasa dingin, dia selalu merasa bahwa wanita jalang ini mencoba menggodanya. Ye Chen tertawa datar lagi, peri Bixia tidak berkata apa-apa, dan dia hanya terdiam, kesadarannya sudah menyebar, meliputi seluruh istana Bixia. Segera, matanya berbinar, benar-benar ada orang yang bereinkarnasi, dan dia adalah murid peri Bixia. Ketika dia berada di dunia bawah, peri Huasan telah menunjukkan kepadanya sebuah potret. Sekarang dia melihatnya, dia benar-benar yakin. Dia mengenali orang yang bereinkarnasi, bernama Yue Xin, yang pernah dia temui sebelumnya. Dia berasal dari istana Xing Yu di kehidupan sebelumnya. Dalam hal senioritas, dia berasal dari generasi yang sama dengan Dewi Xing Yu. Apa maksudmu ketika kamu datang ke sini? Peri Bixia akhirnya berbicara, nadanya tidak terlalu baik. Setiap kali dia memikirkan tiga karakter ungu, dia menjadi sangat marah. Dia tidak belajar dengan baik di usia muda, tapi dia berperilaku tanpa malu-malu. Mencari magang senior, Ye Chen segera tersenyum. Apa, kamu di sini untuk melamar juga? Peri Bixia duduk dan memutar matanya dengan ganas. Meskipun Ye Chen tidak senang dengannya, dia terkejut dengan bakat anak laki-laki ini yang layak untuk muridnya. Lumayan. Ini bukan lamaran, ada sesuatu yang penting. Ye Chen tersenyum dan menoleh ke belakang, karena ada seorang wanita yang masuk dari luar hutan bambu. Dia adalah murid Bixia, dan dia adalah reinkarnasi dari Yue Xin. Dia memiliki sosok yang anggun dan penampilan yang tiada taraf. Xia Fairi, sang seluruh tubuh peri senja Xia, seperti peri halus yang dibuang, dia tidak memakan kembang api dunia dan tidak mengganggu debu dunia. Saat dia berbicara, Yue Xin yang bereinkarnasi masuk. Ketika dia melihat Ye Chen untuk pertama kalinya, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Pemuda di depannya memberinya perasaan yang agak akrab, seperti teman lama atau saudara. Yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan sangat ramah. Kembali, Ye Chen tersenyum dan mengorbankan cahaya peri ingatan. Dengan baik, Yue Xin mengerang pelan dan terhuyung. Pipinya yang awalnya acuh tak acuh dipenuhi dengan warna kesakitan, dan matanya yang seharusnya jernih dan jernih juga memiliki sedikit kebingungan. Dia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan kelembutannya yang menyakitkan tubuhnya gemetar. Apa yang kamu lakukan padanya? Peri Bixia mendengus dingin, dan muncul di depan Ye Chen dalam sekejap mata. Keterampilan gerakannya sangat misterius, dan serangannya membuat Ye Chen lengah. Sebelum dia bisa bergerak, sebuah tangan giok telah mencubit lehernya dan mengangkatnya. Dia bangun, di udara.
itu benar, puncak kuasi kaisar milik Pribixia bukanlah puncak kuasi kaisar biasa. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Ye Chen bukanlah tandingannya. Namun, siapakah Ye Chen dan apa kemampuannya? Seorang kekaisaran Dao Miao Miao menerobos kurungan Pribixia dan melarikan diri ke sisi yang berlawanan. Anak baik, aku meremehkanmu, Pribixia memarahinya dengan dingin, dan dia datang lagi dalam sekejap. Tunggu sebentar, Ye Chen seperti hantu, dan dia mampu mengimbangi kecepatan Bixia Fairy dan menyelinap pergi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Mereka berdua, satu di belakang yang lain, melaju di hutan bambu hijau, seperti dua seberkas cahaya, bergegas maju mundur. Pribixia, yang berada di puncak kaisar semu, tercengang karena dia tidak bisa menangkap Ye Chen, dan ekspresinya ngiri lagi. Ya Tuhan! Pada titik tertentu, mereka berdua berhenti, satu di kiri dan satu lagi di kanan Tuan Muda Ye terengah-engah, dan Pribixia berkeringat di pipinya. Siapapun yang melihat gambar ini akan salah paham, dia sangat berdedikasi. Apakah kamu Chen? Tirai air di mata Yuexin kabur, memantulkan sinar cahaya, dan mengembun menjadi es. Air mata kristal memenuhi pipinya. Dia telah memulihkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, mengingat kampung halamannya, dan juga mengingat Ye Chen, yang berasal dari surga, Tuhan Yang Maha Kudus. Dalam ingatan berdarah, pemuda inilah yang memimpin para biksu Dacu untuk pergi ke Beizhen Changyuan untuk membayar hutang darah atas jiwa heroik Dacu. Ini aku, senyum Ye Chen dipenuhi dengan perubahan hidup. Aku telah bertemu dengan Holy Lord, Yue Xin berlutut dengan satu kaki sambil menjatuhkan diri, kata-katanya tercekat oleh isak tangis dan penuh dengan perubahan kehidupan. Berlutut, Pribixia tampak bingung lagi, apakah mereka saling kenal? Muridku pernah menjadi bawahan Ye Chen? Tahun berapa hal ini terjadi? Saat dia bingung, Ye Chen sudah membantu Yue Xin. Adegan setelah itu, meskipun Pribixia sedang berkonsentrasi, benar-benar membingungkan. Mereka berdua sepertinya memperlakukannya seperti udara. Mereka sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan, terutama muridnya. Mereka menangis, tertawa, dan tertawa. Ada yang menangis, ada air mata di dalam tawa, dan ada tawa di dalam air mata. Pribixia merasa sangat malu pada tahap ini. Sepertinya ini adalah kamar tidurnya, tetapi di rumahnya, dia tampak berlebihan dan bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Di bawah tatapannya, Yue Xin memeluk Ye Chen. Dia bertanya dan berinisiatif untuk memeluk Ye Chen. Tangannya terkepal, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Air mata yang mengalir di matanya menodai wajah Ye Chen. Dada, tersedak dengan isak tangis. Pribixia sedikit mengernyit, menatap Yue Xin, dan kemudian ke Ye Chen. Dia tahu bahwa muridnya adalah gadis pendiam yang biasanya tidak berbicara dengan kultivator laki-laki. Sekarang dia memegang Ye Chen seperti ini, itu benar-benar menumbangkan pemahamannya. Adapun wajahnya menjadi sedikit gelap ketika dia melihat ke arah Ye Chen, murid yang telah saya kembangkan dengan hati-hati, Anda dapat menculik saya sekarang. Ye Chen tidak memperhatikan sorot matanya, dan Yue Xin, yang masih memeluknya erat saat ini, juga diliputi oleh perasaan kampung halamannya, seolah-olah dia lupa bahwa tuannya masih ada di sini. Dalam pelukan ini, tidak ada keinginan antara pria dan wanita, tetapi hanya perasaan kampung halaman, mendengarkan detak jantung Ye Chen dan merasakan suhu Holy Lord di surga, saya menyadari bahwa ini adalah kehangatan yang nyata, belum pernah terjadi sebelumnya, reinkarnasi yang besar, dan suasana hatiku luar biasa bayangkan saja. Istana Bixia, hutan bambu hijau. Ye Chen dan Yue Xin yang bereinkarnasi akhirnya berpisah. Ada air mata di sudut matanya, tapi masih melekat dalam perasaan kampung halamannya. Sepertinya ingin memeluk mereka lagi. Batuk kecil Bixia Fairy akhirnya membuat mereka berdua menghentikan pikiran mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada seseorang di samping mereka, dan dia adalah pemilik istana Bixia. Setelah mereka berdua berpelukan, mereka ditinggalkan sendirian. Siapapun siapa yang melihatnya akan malu. Peri Bixia duduk. Peri cantik itu membuat gerakan yang tidak elegan hari ini, menyilangkan kakinya, menatap Ye Chen, dan kemudian ke Yue Xin yang bereinkarnasi, orang macam apa kalian berdua, hubungan. Keluarga, keduanya tersenyum dan berkata serempak. Pribixia mengangkat alisnya, memberikan perhatian khusus pada Yue Xin.
Muridnya adalah orang yang dia jemput di dunia fana. Dia adalah seorang yatim piatu karena perang. Dari mana dia berasal sebagai kerabat? Dia juga abadi, dan dia bukan seorang kultivator manusia. Dia adalah sebuah batu. Jing, mereka berdua tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dia tidak mempercayai mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Tuan, kami memang saudara, saudara dekat, Yue Xin tersenyum dengan air mata berlinang. Peri Bixia tidak mengatakan apa-apa. Dia memahami muridnya. Melihat tatapan matanya yang sangat tulus, dia tahu dia tidak berbohong. Tetapi karena ini, dia tidak dapat memahami bahwa anak yatim piatu dan batu roh tidak memiliki apa-apa. Hubungannya satu sama lain, orang yang memiliki hubungan darah dan tidak dapat dibandingkan satu sama lain akan menjadi kerabat legendaris? Apa yang dimaksud dengan Tuan Suci? Setelah sekian lama, Peri Bixia berbicara lagi, melirik ke arah Ye Chen, lalu melihat reinkarnasi Yue Xin. Artinya sangat jelas. Dibandingkan dengan pria Ye Chen yang tidak bisa diandalkan, dia lebih percaya pada muridnya. Bagaimana dia bisa begitu bingung, Tuhan Suci muncul? Ya Tuhan, adalah nama panggilanku. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menjawab pertanyaan Yue Xin, kata-katanya cukup mendalam. Peri Bixia merasa geli dan melirik ke arah Ye Chen, matanya tidak terlalu baik. Kamu mengarang kebohongan ini dengan sangat baik, aku hampir mempercayainya. Ye Chen melihat ke kiri dan ke kanan, dengan ekspresi yang dengan sempurna menafsirkan empat kata yang disengaja, percaya atau tidak. Tuan, kembalilah dan jelaskan padamu. Yue Xin yang bereinkarnasi segera tersenyum, dan tanpa menunggu Peri Bixia berbicara, dia meraih Ye Chen dan pergi. Bukan karena dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Bahkan jika dia mengatakannya, Peri Bixia mungkin tidak mempercayainya. Ini melibatkan reinkarnasi, yang merupakan situasi yang sangat serius. Hal-hal yang misterius. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dan pergi ke sebuah villa. Di belakangnya, Peri Bixia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia hanya melihat ke arah mana kedua orang itu pergi. Dia dalam keadaan linglung, bingung dengan hubungan keduanya. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Ye Chen. Tunjukkan hari ini, dia dipenjara olehnya. Dia masih bisa melarikan diri. Di puncak kaisar semu yang agung, dia bahkan tidak bisa menangkap orang bijak yang hebat, bukan karena dia lemah, tapi karena Ye Chen terlalu aneh. Dengan kekuatan bertarung yang begitu kuat, anjing laut Kong Tong mungkin ada bersamanya. Peri Bixia menyipitkan matanya yang indah. Dia terlibat dalam pekerjaan intelijen. Dia tahu bahwa segel Kong Tong telah hilang. Ziyang Abadi telah mendekatinya dan memintanya untuk membantu menemukannya. Pada saat ini, tampaknya lusinan Kaisar Kuasi yang mencegat dan membunuh keluarga yang hari itu, kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Ye Chen. Penjahat macam apa yang dikembangkan oleh silsilah Huasan? Peri Bixia bergumam pelan, mulai meragukan niat awal Ye Chen untuk masuk surga. Tidak sesederhana menjadi pejabat, pasti ada tujuannya. Untuk itu, dia tak segan-segan menyumbangkan kitab suci Tao Huasan dan selamatkan keluarga Yang. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia menjentikkan jarinya dan memancarkan cahaya peri. Kemudian, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul, tubuhnya terkadang ilusi dan terkadang padat, seperti hantu, tampak menjulang. Periksa Ye Chen, aku ingin semua informasinya, kata Peri Bixia dengan tenang. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan maju selangkah. Setelah dia pergi, Peri Bixia melirik ke samping lagi, melihat melalui awan berkabut di Villa Yue Xin keduanya sedang mengobrol di pavilion. Terlihat bahwa muridnya cukup bersemangat, menangis dan tertawa, dengan air mata yang tidak dapat dihapus, dan ketika berbicara dengan Ye Chen, dia masih sedikit pendiam, atau lebih tepatnya, dengan rasa kagum tertentu. Apalagi jika dia berani melakukan terlalu banyak kesalahan, sepertinya dia benar-benar salah satu bawahan Ye Chen, dia berhati-hati saat berbicara, karena takut menyinggung tuannya. Melihat adegan ini, Bixia mengerutkan kening dan menjadi semakin penasaran dengan identitas asli Ye Chen, roh batu kecil diselimuti terlalu banyak misteri. Suasana di pavilion sangat hangat. Yue Xin sangat berhati-hati dalam hatinya. Dalam kehidupan sebelumnya, statusnya terlalu rendah hati, dan Ye Chen, sebagai penguasa surga, berdiri terlalu tinggi. Dia hanya memenuhi syarat untuk menghormatinya.
kehidupan masa lalunya dan ini hidup telah bereinkarnasi. Ini pertama kalinya dia berada jauh dari Ye Chen. Begitu dekat. Namun, dia hanya memiliki rasa kagum dan tidak memiliki perasaan antara pria dan wanita. Dia menganggap Ye Chen sebagai guru suci dan kerabat. Dia memiliki kampung halaman yang sama, Dacu. Tuhan yang suci, aku ingin pulang. Yue Xin yang bereinkarnasi tersedak ketika dia berbicara kalimat ini, dan air mata mengalir di matanya lagi, tidak bisa berhenti, mengaburkan pandangan aslinya. Aku akan melakukannya, Ye Chen tersenyum. Meskipun Yue Xin adalah murid peribiksia, dia juga memiliki posisi resmi dan posisi ilahi. Dia dapat kembali ke kota kelahirannya dan melihat-lihat metode pinjaman. Ketika leluhur Tao membuka blokir segel suatu hari nanti, dia akan tahu caranya untuk kembali. Pasti ada semacam bagian, seperti 6 jalur reinkarnasi di dunia bawah. Sudah terlambat, dan kamu Chen bangkit dan pergi. Ketika dia meninggalkan istana Bixia, penjaga di pintu memandangnya dengan aneh dan berkata bahwa dia masih ingat bahwa Ye Chen melolong ungu sebelumnya dan ditangkap oleh peribiksia tanpa pemberitahuan apapun. Apakah 3 karakter kata-kata kode itu? Para penjaga menyentuh dagu mereka dan menebak ini. Tidak ada salahnya mengatakan bahwa itu adalah kata sandi, tetapi tidak semua orang bisa mengucapkan kata sandi ini. Ini bukan suatu kebanggaan. Jika itu adalah Tai Zenren dan Tai Bai Jinxing, mereka akan dinonaktifkan oleh peribiksia. Ketika kamu Chen kembali ke istana Ziwedao, langit dipenuhi bintang-bintang. Ada seseorang yang menunggu di rumah, dan dia memiliki latar belakang yang baik. Dia adalah seorang pemuda berambut ungu, duduk dengan tenang di paviliun, minum teh dengan santai. Tao Yun benar-benar alami, dan dia dapat melihat fenomena aneh di sekitarnya. Seolah menjulang, dengan helaian rambut ungu melayang dan diwarnai kilau. Ye Chen melihatnya dari kejauhan dan sedikit menyipitkan matanya. Dia mencium aroma api peri dari pemuda berambut ungu itu, yang sangat mendominasi. Api abadi dari kehancuran abadi. Ye Chen bergumam dan mengenali api seperti apa itu. Itu memang api peri, dan itu adalah jenis api peri yang sangat menakutkan. Itu memiliki kekuatan kehancuran itu sendiri. Peri api seperti itu sudah punah di surga. Legenda mengatakan bahwa ada satu, tetapi karena kematian pemiliknya, ia juga menghilang. Tidak pernah ada yang kedua. Alkemis tidak diragukan lagi adalah alkemis, dia harus menjadi alkemis. Ye Chen datang perlahan, dan melalui penampilan dan aura pemuda berambut ungu itu, dia mengenali siapa itu. Dia telah melihat potretnya di paviliun Sutra Huasan. Identitas Tuhan Alkimia tidak sederhana. Ia milik kuil alkimia surgawi. Dan tuannya adalah dewa alkimia, yang bahkan lebih menakutkan. Dikatakan bahwa ia pernah menyempurnakan 9 pil abadi, dan nama alkimia-alkimia diberikan sejak saat itu. Mampu menjadi penguasa alkimia menunjukkan betapa luar biasa alkimia Tuhan. Catatan gulungan rahasia bahwa pencapaian alkimia masih di atas mereka dari Huasan Fairy dan Master Kunlun. Bagaimana bisa seorang murid langsung alkimia Tuhan menjadi lemah? Jika tidak, ia tidak akan bisa layak Tuhan alkimia? Nama. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Alchemy Lord. Selama 2 kunjungan pengadilan pagi, dia belum melihat alkimia Tuhan dan alkimia Tuhan. Dia mungkin memiliki semacam hak istimewa dan tidak harus pergi ke pengadilan pagi. Suatu hari nanti, aku juga akan meminta izin Kaisar Langit. Ye Chen bergumam sepanjang jalan, ide ini cukup dapat diandalkan, tetapi dia tidak ingin pergi ke pertemuan pagi hari setiap hari dan mendengarkan omong kosong orang-orang tua itu. Lord Dan tahu kedatangannya dan hanya meliriknya secara tidak sengaja. Dia sudah mendengar tentang kamu Chen. Dia tidak peduli dengan kitab suci Huasan Tao atau Kaisar Pemisahan Yun. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah bahwa kamu Chen olahan 8 pil dalam satu tungku, dan pil memiliki eliksir. Rai, dia tidak bisa melakukan ini. Saat bertemu seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi, Anda harus memberi hormat. Tidak perlu sopan, duduklah. Dan Jun Jun berkata dengan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh dan nada tanpa emosi. Sejak kamu Chen memasuki paviliun, dia bahkan tidak melihatnya dengan ekspresi penghinaan. Mungkin karena pangkat resmi begitu luar biasa sehingga dia memberinya status tinggi. Perasaan. Ye Chen duduk, merasa tidak senang.
Anda harus memahaminya dengan jelas. Ini adalah rumah saya, sama seperti milik Anda. Apakah tuan dan sangat hebat? Apakah itu aku atau orang bijak obat mujarab? Dari mana datangnya rasa superioritas? Jika saya tidak berbicara baik kepada Anda, saya akan mengusir Anda. Lord dan meletakkan cangkir tehnya dan mengeluarkan kotak harta karun dengan jentikan tangannya. Ada juga segel yang terukir di atasnya. Tak perlu dikatakan, apa yang disegel adalah harta karun. Ye Chen meliriknya dan dapat dengan mudah melihatnya. Itu adalah manik dewa emas yang bisa disebut harta abadi. Jika diintegrasikan ke dalam jiwa, itu akan membantu menyatukan Tao dan cukup berharga. Dan Jun, apa maksudmu? Ye Chen menyesap tehnya. Aku tahu kamu punya buah unicorn, dan aku ingin menukarnya denganmu, kata Dan Jun dengan santai, masih tidak menatap Ye Chen, hanya minum teh dengan santai, nadanya tidak asin atau ringan, dan dia tidak terbuka untuk diskusi, dan ada lebih banyak makna perintah. Dan Jun bercanda, buah unicorn adalah benda yang abadi, bagaimana mungkin ada sedikit yang abadi? Pangeran ke-8 mengatakan bahwa kamu tidak perlu menyembunyikannya, wajah Dan Jun berubah suram. Beri aku buah kilin, dan kamu akan mendapat manfaat darinya. Saya khawatir saya akan mengecewakan Tuan Dan. Memang benar Pangeran ke-8 memberi saya buah kilin, tetapi dia mengambilnya kembali dari saya. Dan Jun harus memahami karakter Pangeran ke-8. Jika kamu ingin mengambil harta darinya, akan sulit mencapai langit. Bagaimana aku, seorang Xin Jun kecil, berani memprovokasi dia? Untuk menyelamatkan hidupmu, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Ye Chen menyelesaikan kalimatnya dan membuat kebohongan satu demi satu, dan suaranya penuh emosi, dan kemampuan aktingnya cukup luar biasa, dan aktingnya juga seperti aslinya. Tapi dia tidak bisa mengakuinya begitu saja, dan dia harus menyalahkannya. Pangeran ke-8 untuk Kilin Guo. Jika Anda ingin mencarinya, saya tidak memilikinya, dan saya tidak akan mengubahnya untuk Anda jika saya memilikinya. Tak seorang pun di surga mengetahui sifat Pangeran ke-8. Jika dia memberikan buah kilin, kemungkinan dia mengembalikannya akan lebih dari 90%. Meski begitu, dia masih sedikit menyipitkan matanya, matanya berkedip, dan dia mengintip ke arah Ye Chen tanpa menyembunyikan apapun, seolah dia sedang mencari sesuatu, apa yang dia cari? Dia sedang mencari buah kilin. Jika Ye Chen berani berbohong, dia tidak akan keberatan menghancurkannya. Ye Chen hanya minum teh dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang salah, dan membiarkan Lord dan memeriksanya, buah kilin ada padanya, tetapi napasnya ditutupi oleh Zhou Tian, dan Taoisme Lord dan masih jauh. Saya tidak tahu kapan, Tuan Dan menutup matanya. Seperti yang diharapkan Ye Chen, Taoismenya tidak terlalu bagus. Dia melihat sekeliling ke dalam dan keluar, tetapi dia tidak melihat buah kilin atau mencium buah kilin. Dia yakin bahwa Ye Chen belum melihatnya. Bohong. Karena dia tidak berbohong, maka Pangeran ke-8 berbohong. Beraninya kamu, Yin Ming, mempermainkanku. Dan Jun mendengus dalam hatinya. Dia sudah mempercayai niat jahat seseorang. Dia secara naluriah berpikir bahwa Pangeran ke-8 tidak ingin memberinya buah kilin, jadi dia berbohong. Menyadari bahwa dia telah ditipu, wajah orang ini menjadi semakin jelek. Yang lain takut pada Pangeran ke-8, tetapi ternyata tidak. Ayah Yin Ming adalah Kaisar Langit, dan apakah tuannya masih Dewa Alkimia? Belum lagi Yin Ming, Kaisar Langit juga sopan. Ye Chen menenangkan diri dan minum teh dengan santai. Mungkin ada kemarahan di hatinya, dan mata tuan dan ketika dia melirik ke arah Ye Chen tidak terlalu menyenangkan. Dia tidak bisa menahan kemarahan Ye Chen. Sangat mudah untuk mendapatkan buah kilin dari Ye Chen, tetapi jika dia mau mendapatkannya dari Pangeran ke-8, itu adalah sebuah cita-cita. Sayangnya, Ye Chen kembali memberikan buah unicorn kepada Yin Ming. Setelah sekian lama, saya mendengar dia berkata, saya dengar kamu punya tongkat ajaib. Aku meminjamnya, Ye Chen tersenyum. Saya tidak peduli dari mana asalnya, Lord Alchemy berkata dengan tenang, bawakan saya tongkat ajaib itu, dan saya akan merekrut Anda ke kuil alkimia saya. Dan Jun mengatakannya dengan tenang, dan itu masih bukan nada diskusi, malah ada semacam keteraturan dalam kata-katanya, seperti memberi perintah kepada pelayannya. Di seberangku, Ye Chen ingin tertawa. Ini secara terang-terangan meminta bayinya.
Anda pasti salah, Seth. Siapa yang peduli dengan kuil alkimia Anda? Kenapa? Kamu tidak mau? Nada suara Dan Jun menjadi lebih gelap, dan kata-katanya menjadi lebih mengintimidasi. Dia sudah lama mendengar bahwa tongkat ajaib Ye Chen adalah senjata ajaib yang mendominasi. Meskipun dia seorang alkemis, dia juga suka mengoleksi senjata ajaib. Tidak ada alasan mengapa kita tidak menggunakan tentara. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi Ye Chen untuk menolak. Kuil alkimia di surga tidak dapat diakses oleh siapapun yang menginginkannya. Baik itu alam abadi atas atau alam abadi longgar, ada banyak alkemis yang ingin masuk meskipun mereka telah kehilangan semua uang mereka. Tidak ada yang mau lepaskan kesempatan bagus ini. Saya berharap, tentu saja saya berharap. Ye Chen tersenyum, bertingkah seperti pencuri, dan mengaktifkan mode penipuan lagi. Bagaimanapun, tongkat ajaib itu bukan milik saya. Beri saya waktu untuk mendiskusikannya dengan pemiliknya. Setelah memikirkannya, datanglah ke kuil alkimia untuk menemukanku. Kata Dan Jun, dia berdiri dengan mengibaskan lengan bajunya, selangkah demi selangkah, dan dia berjalan semakin jauh. Wajahnya masih kurang tampan. Dia menahan amarahnya, jadi dia menunggu Yin Ming keluar dari pengasingan dan menyelesaikan masalah dengannya? Jika Anda tidak memberikannya, Anda tidak akan memberikannya, itu terlalu menipu saya. Di belakangnya, Ye Chen tidak bisa menahan cibiran, apa yang kamu pikirkan tentang menginginkan tongkat ajaibku? Tunggu saja, aku tidak akan memberikannya padamu meskipun aku mati. Ada juga buah kilin, yang pasti tidak akan dia ubah, apalagi manik dewa, bahkan jika dia mengambil 10.000 api abadi yang memadamkan, dia tidak akan mengubahnya. Adapun kesalahannya, Pangeran ke-8 harus disalahkan. Yin Ming tidak dapat menghapus kata-katanya hari ini bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning, karena di mata Dan Jun, dia telah memutuskan bahwa Yin Ming sedang mempermainkannya, dan apakah itu perkelahian atau pertengkaran adalah urusan mereka. Titik. Harus dikatakan bahwa Ye Chen melakukan pekerjaannya dengan baik dalam mengalihkan masalah ke timur. Dia telah menjadi sasaran Pangeran ke-8, tetapi dia tidak ingin menjadi sasaran Tuan Dan lagi. Misinya adalah menemukan reinkarnasi, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Segera, tiga sosok memasuki mansion, mereka adalah Si Ming Xing Jun, Tai Zhenren dan Tai Bai Jin Xing. Mereka setuju untuk minum, jadi mereka ada di sini. Ketika saya masuk sekarang, saya melihat Tuan dan wajahnya tidak terlalu bagus. Tai duduk, mengambil buah spiritual, menggigitnya, dan kemudian menatap Tuan Muda Ye, apakah Anda menyinggung perasaannya? Petik 2. Jangan membuat masalah, jujur saja, Ye Chen tidak setuju. Si Ming Xing Jun merasa geli, dia akan mempercayai siapapun yang mengatakan dia jujur, tetapi orang di depannya mengatakan dia tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang sibuk kemanapun dia pergi bisa menjadi orang yang jujur? Kebanyakan dari mereka yang dilumpuhkan olehnya masih berdiam diri di rumah dan memarahi ibunya? Tidak ada yang terbaik. Tai Bai juga duduk dan memberikan nasihat bagus lainnya, lebih baik jangan main-main dengannya. Karakternya tidak jauh lebih baik daripada Pangeran ke-8. Seseorang mengandalkanku untuk menjadi Kaisar Langit, dan yang lain mengandalkan dia untuk menjadi Master. Dia adalah Dewa Alkimia, sangat sombong. Ye Chen tidak menjawab, dia hanya menggerogoti buah spiritual dengan hati-hati. Dia telah melihat banyak orang sombong. Tidak apa-apa untuk tidak menyinggung perasaannya. Jika mereka berani menyinggung perasaannya, mereka harus melihat kekuatan Chu Agung. Kaisar. Dewa Alkimia sedang mengasingkan diri. Jika suatu hari kamu keluar dari pengasingan, dia akan memanggilmu. Master Tai berkata dengan santai, dengan bakat alkimiamu, kamu mungkin diterima di kuil alkimia. Jangan menolak, orang-orang dari kuil alkimia, semua yang abadi semua orang takut pada 3 poin. Itu akan menjadi pohon besar, lebih menakutkan daripada Huasan. Saya mengerti ini, kata Ye Chen sambil tersenyum. Dia pasti tahu reputasi kuil alkimia. Lebih dari 60% alkemis di seluruh surga berada di kuil alkimia dan volume rahasia pavilion sutra Huasan. Itu terekam dengan cukup jelas. Kuil alkimia saat ini sama seperti istana dan di Dacu dan istana alkimia di Suan Huang. Meskipun mereka semua adalah alkemis, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Alkemis tidak pandai bertarung, tetapi mereka sangat berguna.
Jika ingin meminta mereka membuat ramuan, Raja Abadi harus rendah hati, dan tidak jarang para alkemis membeli dan membunuh orang. Setelah beberapa kata, Ye Chen membawakan anggur yang enak. Perjamuan dimulai dalam sekejap, Tuan Muda Ye akhirnya ingin menunjukkan martabat dan tidak menambahkan spesialisasi Chu ke dalam anggur, karena obatnya terlalu kuat. Hari sudah menjelang fajar, jadi mereka bertiga terhuyung-huyung dan harus pergi ke pengadilan pagi lagi. Kali ini, Ye Chen tidak pergi, dia benar-benar meminta izin. Dalam beberapa hari berikutnya, dia seperti ini. Alih-alih pergi ke pengadilan pagi, dia malah berkeliaran di sekitar surga. Ada banyak rumah besar di surga, banyak gunung peri, dan bahkan kota-kota kuno yang luas. Dia mencari satu demi satu tanpa menjadi lelah sama sekali. Kerja kerasnya membuahkan hasil, dan dia menemukan banyak orang yang bereinkarnasi. Kabar baik sering datang dari klon di alam atas dan bawah. Kerabatnya ditemukan satu demi satu. Ada monster dan kultivator. Kapanpun dia menemukan mereka, akan ada kelompok mereka, satu batch dikirim ke Huasan. Apakah mereka semua adalah kerabatnya? Dewi Gunung Huasan berdiri di puncak gunung setiap kali sekelompok orang masuk, mereka semua berkata dengan ekspresi heran bahwa mereka tidak tahu di mana Ye Chen memiliki begitu banyak kerabat. Tuan Huasan dan Peri Huasan acuh tak acuh. Karena mereka diutus oleh Ye Chen, mereka akan menjaga mereka dengan baik. Terlebih lagi, di antara orang-orang ini, banyak dari mereka memiliki bakat luar biasa, yang merupakan bakat langka. Huasan menyukai bakat, dan terlebih lagi lebih meriah. Di Dacu, Raja Manusia duduk bersila di puncak gunung, membenamkan kepala di tangannya, terlihat sangat lelah. Sesekali, dia mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Bukan itu dia telah dipukuli, tetapi dia telah mengalami serangan balasan yang mengerikan, yang telah dirusak selama berhari-hari. Mesin sudah menjadi hal yang lumrah. Dia telah mencoba berkali-kali untuk secara paksa meminjam hukum dari surga, tetapi semuanya gagal. Dia tidak dapat melakukannya tanpa meminjam hukum. Ada lebih banyak penghalang di surga, dan dia tidak tahu kapan penghalang itu akan hilang, jadi dia harus mencoba setiap hari untuk berkomunikasi. Raja Manusia, yang mengetahui segalanya, tidak tahu kapan penghalang itu akan diangkat. Dong Huang Taixin jatuh dari langit, bersama dengan semua Kaisar Kuasi Chu. Raja Manusia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, orang yang tahu segalanya memang benar, tapi itu adalah waktu yang normal. Era ini jelas berbeda, ada perubahan bawaan dalam cara Kaisar. Segala sesuatu di masa depan berubah sepanjang waktu, dan tidak ada fakta yang pasti. Di era ini, karena perubahan dalam evolusi Zoutiannya, terdapat terlalu banyak variabel. Bukan tidak mungkin untuk menghitungnya, tetapi tidak ada cara untuk menghitungnya. Jika kamu tidak bisa memahaminya, lihat saja penglihatannya, Raja Qin Guang berkata dengan santai, ada banyak kesamaan antara surga dan dunia bawah. Setiap kali ada penghalang, akan ada penglihatan di dunia bawah. Jika penghalang itu hilang, kemungkinan besar akan sama. Kamu tahu segalanya, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Raja Manusia menundukkan kepalanya lagi, tidak dapat menghitung, jadi dia hanya bisa menonton, menunggu sepanjang waktu untuk suatu penglihatan misterius. Raja Qin Guang sangat kesal ketika dia dimarahi oleh Raja Manusia. 9 istana Yamas lainnya juga tidak terlihat baik. Mereka semua memiliki pemahaman diam-diam bahwa suatu hari ketika kegelapan dan angin bertiup kencang, mereka akan menyeret orang ini. Keluar dan menghajarnya. Ini malam berbintang lainnya. Ye Chen menghentikan perjalanannya untuk mencari reinkarnasi dan mulai bergegas kembali. Hanya ada 3 hari tersisa dalam periode setengah bulan, dan penghalang surgawi dapat menghilang kapan saja. Dia harus kembali dan membuat persiapan lebih awal untuk memanfaatkannya. Kesempatan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat melewati sekelompok gunung, Liu Yaner bergegas masuk. Setelah itu, 3 bayangan hitam mengikuti Ye Chen. Mereka masih orang-orang dari Dewa Abadi Ziyang. Mereka mengikuti Ye Chen kemanapun dia pergi. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung bergemuruh, dan sebagian besar gunung runtuh. Ketika Ye Chen keluar lagi, tidak ada yang mengikutinya, 3 atau 5 kaisar kuasi semuanya dihancurkan tanpa kecuali, dan banyak harta juga tersapu. Dia sangat bahagia sekarang, tetapi wajah Dewa Abadi Ziyang berubah suram. Tanpa memperhatikan, dia kehilangan 3 atau 5 jenderal lagi,
dan mereka semua adalah kaisar semu. Anda tidak dapat menyalahkan dia untuk ini. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan 3 atau 5 kaisar semu. Mereka diperintahkan untuk mengikuti Ye Chen, tetapi mereka ingin menyeberangi kolam guntur dan ingin membunuh Ye Chen, tetapi mereka meremehkan orang bijak yang agung secara kolektif ke jalan Huang Quan. Di bawah bulan, peri Bixia memegang gulungan rahasia dan melihatnya dengan tatapan tertegun. Gulungan rahasia itu berisi informasi tentang Ye Chen. Dia pikir itu akan rumit, tetapi siapa sangka itu akan lebih sederhana dari yang dia bayangkan? Titik. Hanya itu, peri Bixia mengerutkan kening. Tidak ada yang lain. Ada kata-kata yang keluar dari kegelapan, tapi aku ingin mencari tahu lebih banyak. Masalahnya adalah hanya ada begitu banyak informasi tentang Ye Chen, atau dengan kata lain, ada beberapa hal yang tidak dapat mereka temukan, seperti pembantaian orang malam itu Kaisar Semu. Peri Bixia tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangannya dengan lembut. Pria berbaju hitam menangkupkan tangannya dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah beberapa napas, dia muncul lagi dan berkata, "Peri, ada sesuatu yang lupa saya sebutkan. Muridmu telah masuk penjara. Mengapa kamu pergi ke penjara? Aku tidak tahu." Ledakan. Saat Peri Bixia selesai berbicara, dia mendengar suara gemuruh datang dari arah Tian Lao. "Ketika saya pergi menemui Tian Lao, saya menyadari alasannya. Pagoda yang menekan surat Tian Zun bergemuruh dan bergetar, dan rantai besi rune yang terkunci bergetar. Para prajurit dan jenderal surgawi sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa diam, dan wajah mereka menjadi pucat. Titik. Di menara, surat Tian Zun telah berdiri, tubuh dewanya gemetar, dan dia menatap kosong ke satu sisi, menatap wanita di bawah bulan, matanya yang redup dipenuhi air mata. Lihat wanita itu lagi, bukankah dia reinkarnasi dari Yue Xin? Dia datang ke Tian Lao untuk mengunjungi Roda Raja Dharma. Ye Chen sudah menceritakan masalah ini. Kami berdua berasal dari kampung halaman. Bagaimana kami bisa mengabaikannya? Masa lalu telah berlalu. Di surga negara asing, tidak ada musuh dari negara kampung halaman, ada saudara di kampung halaman saya. Namun, tidak lama setelah dia memasuki penjara surgawi, dia merasakan fluktuasi yang mengejutkan. Meskipun dia adalah seorang suci yang agung, dia tidak bisa diam. Dia ketakutan oleh aura yang meluap dari menara dewa tertentu, dan pipinya menjadi pucat. Tekanannya terlalu kuat, dan seluruh langit dipenuhi guncangan, penjara itu bergoyang maju mundur. "Cepat, berkati segelnya!" Teriakan telah dimulai, dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang dari langit. Tidak ada kekurangan raja abadi, tergantung ke segala arah dalam kehampaan, terus-menerus merapal mantra, menyegel satu demi satu, memberkati menara ilahi. Surat Tian Zun, yang ditekan di menara, ditekan dengan paksa. Harus setengah berlutut. "Tidak peduli siapa kamu, silakan tinggalkan penjara. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh." Teriakan terus datang, dan lebih banyak orang datang. Tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak alam kuasi kaisar. Kerumunan orang begitu padat sehingga bahkan Kaisar Langit pun terkejut. Dia berdiri di puncak istana surgawi, melihat tempat ini dari kejauhan, alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak tahu kenapa ini terjadi. "Peri, cepat keluar." Jenderal berambut ungu yang menjaga Selva, Lun Wang memberi isyarat mengundang. "Terlalu banyak gerakan. Tidak peduli berapa banyak amplop merah yang dia berikan, itu tidak akan berhasil. Dibandingkan dengan harta, nilai dan nyawa seseorang lebih penting, dan tanggung jawab masih diperlukan." Yue Xin yang bereinkarnasi melirik Keloteng, tapi dia bahkan belum masuk untuk melihatnya di mana Raja Roda. "Hal seperti ini terjadi dan saya harus mundur." "Segel. Melarang." Para prajurit dan jenderal surgawi yang datang untuk membunuh mereka semua merapal mantra bersama-sama, dan segel yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di menara suci. Surat Tian Zun tidak melawan, matanya yang berkaca-kaca hanya menatap Yue Xin yang semakin menjauh. Alasan kenapa dia begitu bersemangat adalah karena peri itu sama persis dengan wanita yang paling dia cintai, seperti saudara kembar. Jika Zhao Yun seperti ini, dia mungkin akan mendapat reaksi seperti ini. Namun, dia bukanlah dia hanya kemiripan. Yue Xin yang bereinkarnasi berbalik 3 kali dengan setiap langkah, dan akhirnya merasa ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu,
dan dia berjalan keluar penjara sepanjang jalan. Di luar penjara surgawi, sudah ada formasi pertempuran besar. Prajurit dan jenderal surgawi telah diatur dalam formasi persegi, menghalangi penjara surgawi. Tidak mungkin, ini melibatkan Sura Tianzun, jadi kita harus waspada. Dia adalah terlalu kuat, jadi kita tidak bisa membuat kesalahan. Jika tidak, itu akan menjadi tumpukan mayat dan lautan darah lagi. Yue Xin melewati kerumunan dan mundur ke tepi terluar. Di langit yang kosong, Ye Chen berdiri dengan tenang. Setelah mendengar fluktuasi, dia berbelok di sudut dan berlari ke Tian Lao untuk melihatnya. Sayangnya, Tian Lao berada di bawah darurat militer dan dia, seorang raja bintang kecil, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Dan diblokir. Di luar. Ya Tuhan, Yue Xin naik ke langit, tidak lupa memberi hormat. Apa yang terjadi di penjara? Ye Chen bertanya dengan ragu. Menara suci yang menekan Sura Tianzun tiba-tiba berguncang, dan getarannya cukup besar, bisik Yue Xin, dan segera melaporkan, setiap orang yang tidak ada hubungannya dengan itu telah diminta untuk keluar. Saya belum melihat senior Raja Falun belum. Ye Chen sedikit mengernyit, tidak sulit membayangkan Sura Tianzun dirangsang, dan itu masih merupakan rangsangan yang cukup. Jika tidak, dia tidak akan begitu bersemangat. Betapa terstimulasinya. Ye Chen bergumam pelan, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Sura Tianzun, yang tidak memiliki kerabat atau teman di surga, terstimulasi gerakan ini terlalu besar. Dia pernah mencoba menelepon, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Sura Tianzun. Dengan kata lain, ada lapisan penghalang sombong yang menutupi seluruh Tian Lao, menghalangi transmisi suara. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, selama beberapa hari ke depan, sebagian besar dari Tian Lao kota ini dalam keadaan tertutup, dan tidak ada yang bisa masuk tanpa surat perintah Kaisar Langit. Apa yang terjadi? Ada pergerakan besar. Saya mendengar bahwa Sura Tianzun mengamuk dan ingin membuka segelnya, tetapi dia telah ditekan. Apakah itu setan lagi? Banyak makhluk abadi berkumpul untuk memeriksanya, tetapi mereka tidak berani mendekat. Mereka semua tetap berada di luar, berdiri di atas awan, berbisik, menunjuk, dan berbicara, membentuk gelombang, dan ekspresi mereka sebagian besar dipenuhi dengan kebencian. Peri Bixia juga datang dan muncul di samping Ye Chen. Ketika Yue Xin melihatnya, dia buru-buru memberi hormat. Ye Chen, sebaliknya, masih melihat ke arah Tian Lao, mengkhawatirkan Raja Roda Dharma, dan juga mengkhawatirkan Dewa Surgawi Shuro. Gerakan besar seperti itu mengguncang langit, dan Kaisar Langit tidak tahu harus berpikir apa. Hanya dengan satu perintah, dia mungkin kehilangan nyawanya. Anak kecil, kamu sangat luar biasa, Peri Bixia tiba-tiba tersenyum. Senior sudah lama memeriksa junior ini, tapi kami belum menemukan petunjuk apapun, jawab Ye Chen dengan santai, tetapi matanya tertuju pada Tian Lao. Kamu tahu? Jika saya tidak tahu bahwa orang-orang itu adalah senior, apakah para senior akan berpikir mereka bisa kembali hidup-hidup? Ye Chen berkata dengan tenang, tetapi ada lebih dari satu kelompok orang yang mengikutinya sepanjang jalan, termasuk mereka yang berasal dari Dewa Abadi Ziyang dan Peri Bixia, dia dapat menghancurkan orang-orang dari Dewa Abadi Ziyang, dan dia juga cukup kuat untuk menghancurkan orang-orang dari Peri Bixia. Namun, demi Yue Xin, dia menunjukkan belas kasihan. Peri Bixia sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen dengan banyak makna di matanya. Orang-orang yang dia kirim semuanya adalah kaisar semu, yang bisa menyembunyikan sihir mereka dan menaklukkan surga. Roh batu kecil ini bisa merasakan bahwa ini agak menakutkan. Bagaimana kalau aku membuat kesepakatan dengan senior? Ye Chen tersenyum ke samping. Oh, jika kamu menginginkan informasi apapun, tidak apa-apa untuk mengatakannya, Peri Bixia menjadi tertarik. Informasi Kaisar Langit, semuanya. Anak kecil, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Senyum di pipi Peri Bixia telah banyak menghilang. Dia berani meminta informasi Kaisar Langit. Ini adalah resep kematian. Bahkan jika dia memilikinya, dia berani jangan berikan itu padanya. Cepat, cepat, ayo kita putus. Ada suara tergesa-gesa, dan Si Ming Xin Jun muncul entah dari mana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat Ye Chen dan pergi. Apa yang disebut pemisahan, hanya Ye Chen dan dia yang mengerti, berarti penghalang antara surga dan dunia manusia telah rusak, yang berarti Raja Manusia dapat menggunakan teknik peminjaman.
Mata Ye Chen berbinar, dia berbalik dan pergi, dan kemudian terdengar suara samar, "Senior, jika kamu mengetahuinya, kamu dapat memanggil junior ini kapan saja." Melihat kepergian Ye Chen, peri Bixia mengerutkan kening lebih dalam. Dialah yang meremehkan Ye Chen, tidak hanya kemampuan bertarungnya, tetapi juga keberaniannya. Di surga dengan aturan ketat ini, siapa yang berani menyentuh kesialan Kaisar Langit, apalagi menyelidiki Kaisar Langit? Yaitu jiwa tersebar. Namun, Ye Chen berani berbicara di depannya. Tidak, jika dia pergi menemui Kaisar Langit sekarang dan menceritakan apa yang baru saja dia katakan, Ye Chen akan putus asa dan tidak melihat matahari besok, karena dia telah menyentuh keagungan tertinggi. Tentu saja, dia tidak berniat melakukan ini. Dia tidak memiliki keluhan dengan Ye Chen, dan itu karena muridnya. Yang paling penting adalah dia memiliki niat baik di dalam hatinya, dan dia tidak ingin mengirim sebuah bakat luar biasa untuk tempat itu dengan tangannya sendiri, Guilotin. Tuan, dia adalah kerabat terdekatku, Yue Xin menunduk dan berbisik. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya. Peri Bixia tersenyum. Sebaliknya, dia lebih menghargai Ye Chen. Tidak banyak orang seperti Ye Chen lagi. Perkuat segelnya. Di Tianlao di bawah bulan, selalu ada teriakan. Pergerakan tiba-tiba surat Tianzun mengejutkan seluruh alam abadi. Lebih banyak orang berkumpul, membanjiri langit dan bumi. Mereka menggunakan kekuatan magis yang besar dan memberkati segel lapis demi lapis, menyegel menara ilahi dengan erat dan tidak ada yang diizinkan mendekat. Satu-satunya hal yang aneh adalah surat Tianzun terlalu kuat. Dalam pertempuran tahun itu, ada segunung mayat di surga. Terlalu banyak orang yang takut dibunuh dan tidak ingin melihat dewa pembunuh lagi. Faktanya, mereka membuat keributan di sarang tikus mondok. Penguasa surgawi Shuro di menara tidak berniat melawan dan tahu bahwa dia tidak dapat membuka segelnya. Alasan mengapa dia gelisah adalah karena dia melihat wajah yang persis seperti miliknya. Dan mengingat masa lalu. Pada saat ini, tidak ada yang lebih tenang darinya. Dia seperti patung batu, duduk dengan tenang di atas altar, dengan kepala menunduk dan mata tertunduk. Rambut panjangnya yang berantakan, bercampur dengan banyak benang perak, menutupi separuh tubuhnya. Wajah, dipisahkan melalui celah di rambutnya, terlihat wajahnya terukir perubahan kehidupan, silih berganti, segala jejak waktu. Di sini, Ye Chen dan dua orang, yang melakukan perjalanan dengan cepat, telah tiba di Ziwei Tao Mansion. Apa yang harus saya lakukan? Itu masih hutan bambu ungu yang sama, Ye Chen bertanya sambil mengorbankan penghalang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia meminjam sihir, jadi dia masih sedikit gugup. Tunggu saja, Si Ming Xing Jun tersenyum. Dibandingkan dengan Ye Chen, orang ini jauh lebih tenang, dia sudah familiar dengan jalan raya dan tahu segalanya tentang jalan tersebut. Ye Chen duduk dan mengeluarkan botol wine, jantungnya berdebar kencang dan dia tidak bisa lagi menahan keinginan untuk kembali ke kampung halamannya. Penantian ini adalah malam. Saat hari sudah siang, mereka berdua masih belum menunggu kesempatan. Yang satu memegang tangan, dan yang satu lagi memegang wajah, tampak bosan dan tak berdaya. Orang itu tidak mungkin tertidur, Ye Chen bergumam. Saat penghalang menghilang, akan ada fenomena aneh di dunia manusia. Akan ada perbedaan waktu selama periode ini. Jika tidak ada yang lain, itu akan terjadi dalam satu atau dua hari ke depan, kata Si Ming Xing Jun dengan santai. Saat dia berbicara, dia tidak lupa menguap. Cukup menunggu. Setelah satu malam, saya cukup lelah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan penghalang itu? Ye Chen bertanya lagi. Entahlah, mungkin satu atau dua hari, mungkin Maret atau Mei, satu atau dua jam, bukan tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas. Jangan sampai ketinggalan, Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Hutan bambu ungu kembali sunyi. Saat ini bel sidang pagi sudah mulai berbunyi, tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka sudah minta izin, jadi tidak perlu pergi dan melihatnya. Sidang pagi hari ini pasti akan sangat ramai. Ada terlalu banyak pergerakan di Istana Surat Tianzun tadi malam, dan diskusi politik tidak bisa dihindari. Waktu berlalu dan malam kembali tenang. Saat ini juga malam, dan langit dipenuhi bintang di Dacu. Raja manusia duduk bersila di puncak gunung, dengan kepala terkubur di tangan, terkadang mengangkat kepala, terkadang melihat ke samping, memandang ke langit berkabut,
menunggu dengan tenang penglihatan dalam kegelapan. Seperti yang dikatakan Lord Si Mingxing, ada perbedaan waktu antara surga dan dunia manusia. Meskipun penghalang dunia surga telah hilang, Anda tidak akan langsung melihat penglihatan di dunia manusia. Sudah sehari semalam, dan Raja Manusia belum melihatnya. Dia sedang menunggunya, hampir tertidur. Tidak hanya dia mengantuk, tetapi Si Mingxing Jun juga sama. Kelopak matanya berkelahi dan dia sepertinya tertidur, sementara Ye Chen sangat energi. Penantian yang lama sungguh menyakitkan. Saya tidak tahu kapan saya melihat tubuh Dewa Si Mingxing Jun gemetar. Dengan getaran ini, Si Ming yang mengantuk tiba-tiba mendapatkan kembali energinya. Dia dapat melihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan cahaya peri. Itu adalah kekuatan yang sangat misterius, mirip dengan kekuatan jalan kaisar menuju dunia bawah, yang dapat mencium bau nafas. Dunia manusia, titik. Tunggu dengan tenang, Si Ming tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dengan suara mendesing, seluruh hutan bambu kecil dan seluruh rumah Tao Ziwei tidak lagi dapat dilacak, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Hasilnya misterius. Ye Chen berbisik, metode peminjaman Raja Manusia Fuxi jauh lebih baik daripada metode Yan Lao Tao. Yan Lao Tao hanya meminjam Si Ming Yuan Shen, sedangkan Raja Manusia meminjam seluruh tubuh Si Ming Xing Jun. Mereka semua telah pindah ke surga. Istana bawah tanah Tiang Xuanmen dipenuhi bayangan dan semua kaisar semu ada di sana. Di bawah perhatian semua orang, Tuan Si Mingxing muncul, tetapi wajahnya yang besar gelap gulita, dan dia juga seorang tuan yang pendendam, dia dipukuli berulang kali, siapapun akan marah, terutama terhadap Raja Manusia Jalang itu. Apakah kamu sudah menemukannya? Tanya Raja buru-buru. Ziwei Xing Jun, kata Si Mingxing Jun dengan marah. Dia memandang Raja Manusia dengan marah, dan menatap Kaisar Kuasi dengan mata yang tidak terlalu baik. Sepasang mata licik itu, hanya melihat mereka, sangat aneh. Api. Ya, pejabat kelas 6. Raja Manusia tidak dapat menahan diri untuk mengelus janggutnya. Dia juga pernah ke alam surga karena bencana, dan dia juga pernah menjadi pejabat pengadilan surgawi. Dia mengenal Ziwei Starlord, dan ketika dia mendengar tentang posisi resmi ini, ekspresinya sedikit aneh. Ziwei Starlord sebelumnya banyak pengganggu. Apa? Tian Lao menendangnya. Baru pada saat itulah Raja Manusia mengalihkan pikirannya. Ketika dia selesai, dia menendang Si Mingxing Jun dan mengirimnya pergi dengan cara yang khusus. Kekuatan tendangan ini sama kuatnya dengan sebelumnya, dan dia hampir hancur. Titik. Hutan bambu ungu Tao Ziwei. Si Mingxing Jun terbaring di tanah, menggerogoti lumpur seperti anjing, dalam kondisi yang menyedihkan. Ye Chen terbatuk saat melihatnya. Sekilas dia tahu bahwa Si Ming telah ditendang kembali. Dia mengenal orang-orang di Chu yang hebat, dan mereka semua sangat tangguh. Gila, semua orang di keluargamu sangat gila, Si Mingxing Jun berdiri dengan tangan di pinggangnya, mengumpat, dan tidak pernah ada waktu di mana dia tidak dipukuli. Biasakan saja, kata Ye Chen penuh arti. Segera, ada lapisan cahaya peri di tubuhnya, yang juga dipinjam dari sihir, menyelimuti seluruh tubuhnya dan penuh dengan kekuatan misterius. Pulang, kata Ye Chen gembira. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang dengan suara mendesing, tepatnya, jiwanya menghilang, dan tubuh fisiknya tetap berada di hutan bambu ungu, berdiri tegak seperti patung batu yang dingin, dengan mata kosong, ekspresi kusam, dan tidak ada emosi. Hanya dalam beberapa detik, tubuh fisik Ye Chen juga menghilang. Tuan Si Mingxing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Dia meminjam jiwanya terlebih dahulu dan kemudian tubuh fisiknya. Rutinitas macam apa ini? Di istana bawah tanah Tiang Xuanmen, semua kaisar semu berdiri di sana, dengan papan kayu tertata rapi. Banyak orang tua dan tidak jujur telah mengeluarkan batang besi dari tas penyimpanan dan sekarang menghirup batang besi tersebut. Selesai saya bersihkan dengan lengan bajuku, dan semuanya dipoles hingga mengkilat. Bagaimana cara mengatakannya? Sudah lama sekali sejak Ye Chen Yingji memukulinya, dan tangannya gatal untuk mengatakan bahwa dia harus menebus penyesalan ini ketika dia kembali ke Dacu kali ini. Ketika saya pergi menemui Raja Manusia, saya sudah menggenggam tangan saya dan mengatur formasi, tetapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, kaisar yang menunggu merasa sangat cemas. Segera,
lingkaran sihir itu menyala. Kemudian, sesosok muncul, itu adalah Kaisar ke-10 Dacu, dan wajahnya seperti dalam ingatannya. Namun, ketika semua kaisar semu melihat Ye Chen, ekspresi mereka aneh. Kenapa hanya tubuh fisiknya? Dilao berkata dengan heran. Benar-benar hantu, yang membunuh 1000 pendekar pedang dan meminjam jiwanya. Raja manusia melepaskan segel tangannya dan mengelus jenggotnya dengan tulus. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua kaisar semu menjadi indah. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka bisa memahami arti kata-kata raja manusia. Seseorang menggunakan kekuatan sihir untuk meminjamkan Ye Chen sebelum raja manusia kaki langit.